Pemirsa Anda masih di program Tabalong hari ini. Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait tak beroperasinya puskesdes di Desa Kapar Hulu. Komisi 1 DPRD Tabalong bersama perwakilan Dinas Kesehatan mendatangi lokasi puskesdes. Dari hasil tinjauan, Komisi 1 berjanji segera mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk mengoperasionalkan puskesdes tersebut. Komisi 1 DPRD Tabalong kunjungi Pusat Kesehatan Desa Kaparhulu pada Senin 24 Januari 2022. Kunjungan dilakukan bersama perwakilan Dinas Kesehatan untuk memantau kelayakan Puskesdes yang rencananya diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ketua Komisi 1 DPRD Tabalong, Supriyani yang memimpin tinjauan ini menyayangkan tidak beroperasinya Puskesdes padahal bangunan telah rampung sejak 2 tahun lalu ia pun mengatakan dalam waktu dekat akan mengkoordinasikan pengoperasionalan puskesdes ini bersama pihak terkait, sehingga masyarakat sekitar desa Kapar Hulu dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Sampai saat ini kan belum dipungsikan itu masalahnya. Jadi tadi ya kami akan menindaklanjuti menanyakan ke mungkin ya, des kesehatan dan puskesmas kecamatan Mubudak nanti yang akan menjelaskan keberadaan uh, bangunan Des ini ya. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Tabalong, Taufik menjelaskan, tidak beroperasinya Puskesdes saat ini dilatarbelakangi oleh minimnya tenaga kesehatan yang berada di bawah Dinkes. Ia pun berjanji segera mengkoordinasikan kepada Kepala Puskesmas Murung Pudak terkait ketenagaan untuk Puskesdes tersebut. Akan, nanti uh, kami akan berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas Murung Pudak uh, untuk penempatan ketenagaan tersebut. Nah, karena memang kita tahu bahwa saat ini kita uh, sangat uh, kekurangan terkait dengan sumber dana uh, sumber daya manusia uh, kesehatan kita, terutama untuk uh, bidan. Taufik menambahkan selain menempatkan tenaga kesehatan, dirinya juga berencana mengkoordinasikan bersama pihak terkait untuk melakukan sedikit pembenahan, baik untuk bangunan maupun akses jalan halaman puskesdes. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabolong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.